jalan kita dah ditetapkan oleh Allah. Ui. Wow. Tak apa bro. Allah punya takdir tu adalah yang terbaik untuk kita. Tak. Kita ingat kita dah buat tu kita tak baik. Kita tak punya orang betul. Kan? Ada jalan yang lagi baik. Allah. Satu benda kena tengok. Kau ni orang baik. Tu je. Ha, itu aku agree sebab aku. Orang baik kan. Tak. Lain macam dia ni kalau kena uji nanti kita faham. Ha, memang orang cakap payah memang patut pun. Patut pun. Tapi adalah. Tapi itulah. Kita rasa kita tahu lah. Hang tak payah tak faham. Hang masih tak faham. Hang tak faham. Kau tak faham apa kita orang cakap ni. Kau tak tahu. Ha, kau tak pernah salam dengan Tok Kadi pun kau tak pernah salam. Ha? Kau tak faham apa kita orang borak ni. Ini lelaki punya cerita. Tapi apa yang lalu? Kau lagi tak kahwin, kau tak melalui zaman lelaki. Sampai cepat. Ha? Be a man. Dia akan lalu sah. Tapi how you nak face it? Apa ni? Tak, aku cakap sekarang. Apa yang buat aku pula? Sampai lembut sangat lebih. Pelik lah kalau cakap lembut ni. Okey, kita nak jadi patah ni. Aku steady. Okey, tak masalah. Aku steady. Okey lah. Hanya risau. Hang punya love punya banyak 4.5 million. Aku 3 perempuan. Kenapa orang-orang tinggi macam kita kan semua perempuan lah? Kita ni memang tak layak dapat jantan lah. Tak tahu lah. Fatah pun dua-dua girl eh? Seorang dia seorang. Tapi dia Fatimah seorang perempuan. Dia akan start perempuan. Lepas ni tengoklah 2-3 pun perempuan juga. Sebab anak-anak perempuan yang boleh mengajar jantan macam kita. Betul, korang dua. Korang dua. Tapi betul lah. Dengan anak perempuan. Perempuan dia minta lain. My wife aku kata jangan keluar, aku akan keluar. Oh. Tapi kalau anak aku kata daddy can you please stay, aku stay. Aku tak tahu benda tu dia memang built in ke ataupun Tapi kenapa bini hang seorang keluar? Tak maksud. Masa aku lah bongok. Oh maksud. Benda-benda macam tu lah. Dia boleh tahan aku sampai tahap tu. Yes. Betul. And then aku quit smoking bukan pasal my wife weh. Pasal anak kan. Anak sulung aku tak pernah-pernah dia kata daddy I would love to see if you don't smoke. Itu je aku tak smoke weh. Sampai nari kan. Pas itu bila bapak anak perempuan ni aku tak boleh sikit dia memang tak boleh dia tak boleh. Lain dia mesti pergi. Hai, yang ada anak faham. Ya betul. Yang ada anak kan. And we cannot talk to this yang mana tak faham cara Radin. Tak faham. Ni girlfriend pun tak tentu hala. Anak dia semua yang ayah. Papa, jangan ayah. Bukan. Papa luar ayah papa. Jangan ayah, jangan. Anak dia semua. Ayah, jangan ayah. Silakan. Okey, so Fatah ada soalan nak tanya korang yang sedang tengok TikTok kita sekarang ni. Apa soalan tu Fatah? Okey. Assalamualaikum semua. Kalau saya nak buat business produk kan. Produk apa yang korang rasa sesuai untuk saya? Komen dekat IG saya. Dan lepas tu insya-Allah mungkin saya akan buat. Wow. Mungkin ada hadiah bertuah lah kepada orang yang bagi cadangkan produk yang bagus kan. Kalau saya jadi business saya ni insya-Allah saya akan buat satu hadiah misteri. Wow. Misteri untuk apa yang saya akan buat tu tak tahu lagi lah. Tak tahu lagi lah. Tapi akan ada hadiah lah. Dikongsi tu sama. Okay. Tudung Fatah Amin. Nanti kau pula penat nak kena ambil gambar pakai tudung. Nak buat tutorial. Nak kena shift lagi. Nak kena shift lagi. Nak kena. Nak oh. Ni. Jual scrunchie. Scrunchie. Oh scrunchie eh. Laki tu. Aku. Oh, eh tu pun baik. Ubat gigi tu. Ubat gigi Fatah. Ya, ubat gigi Fatah. Fatah gigi jangan risau. Ubat gigi Fatah. Selamat pagi. Ini 3 pagi era Nobel Amara Zajaz bin juga Radin Slay dapat power dengan Android 5G. Siapa aku punya kena violation? Sebab tak ada muka hang sangat. Oh, ada. Ini kan muka aku ni. Muka aku ni. Jauh. Jauh. Banyak tempat nak boleh tu. Jauh tu. Bibi hang pun link sah. Dia boleh macam tu eh. Kita buat live dia pakai buku orang lain. AI, kau ngerti aku ni. Aku tengah buat ni. Aku tengah buat dah ni. Live tapi muka kau yang masuk. Eh, tak benar lah. Kita orang dah 2 tahun dah. Awal ni datang. Ini dah datang terus tau. Ini dahsyat lah. Aduh. Power abang. Masih abang eh. Abang baru start kerja ke?
Eh, aku aku siap fight eh. Dengan Jojo. Eh, ni Roy bandel. Lepas biar aku kalah dengan Roy. Roy. Tak lama. Tapi itu betul fight ke tu? Tak. Kau main-main. Dia bagi chance dengan kau lah. Sepatutnya main-main. Aku tengok ring tu pun macam pelik. Ada pula ring. Itu ring training. Ring training. Eh, tapi dia bagi betul-betul. Dia betul. Sebab aku kata kat dia, aku tak aku takkan konten nak berdiri-diri macam ni lah kan. Memang aku fight tu, kau buat-buat lah tu. Dia dah bersiap beritahu aku. Dia beritahu aku. Rimbai muka dia, muka dia. Saat-saat aku pergi belakang dia ni, rimbai muka dia, muka dia. Tapi memang Jojo, itu dia Jojo bagi 5% tau. 5%? Maksudnya aku pergi depan, aku pergi depan. Pain dia macam ni. Ya, gila. Apa benda lah ni? Tapi dia terangkat tu. Bila dia buat macam tu, kan hang kesian juga sebab dia bukan, ni. Bukan kesian. Tak, Jojo yang kesian kat dia betah. Jojo Jojo cakap. Maksudnya dia angkat dia balik tu. Pasal dia tak Jojo cakap. Jojo cakap, Jojo memang kesian kat dia. Kalau Jojo bagi dia betul-betul. Out. Out. Ni, out. Eh, umur 4 tahun lah, Fatah. 4 tahun di terajang besi. Out, dia. Aku 4 tahun, dia minta nombor phone Marco dah tau. Ha, dia patut tetapkan yang besi apa benda. Ya, yeah, Jojo memang memang yang tu dia itu dia. Tapi dia ada beritahu lah Pak Azad kalau boleh buat main Fatah kat eh. Dia ada sebut nama kau weh yang itu. Aku. Ya. Ya. Hang ni tak baik pinamnya. Game ni. Ah, tapi dia okey. Dia ni okey. Dia dengan Jojo dia boleh naik lah. Aku lawan Nabil dah lah. Ah, jom. Cuba lagi. Ha? Ha? Ni, kami tiga orang. Kami suruh dish, tak boleh beritahu lagi lah. Oh, kalau dia nak join? Itu yang aku cakap dengan dia. Orang tu datang sini Datang sini. Oh, power lah. Orang boleh buat kita official. Kita official lah. Kita orang ada orang dalam. Kita orang ada orang dalam. Timbul kot lah. That's why. Aku tunjuk. Oh, right. Aku suka. Aku suka. Eh, Mas, belajar lah ni jujitsu. Masuk lah, tak masuk? Tak. Tapi aku minat lah, aku suka tengok Jojo semua, tengok tengok game dia, sayang tengok. Ini kalau hang train, aku boleh reset balik hang bantai Jojo. Aku tak malu lah sangat. Kita lah ni tengah kurangkan malu tau. Proses tu. Biar je malu kau tu kan. Kau kena apa kata? Biar malu tu lah. Simpan je kemaluan kau. Okey, yang tengah saksikan kita Tito lah. Terima kasih ada dua kali kereta api diorang bagi. Eh, dah dua kali ke? Kereta api. Kenapa diorang elefonkan kita tadi betul? Tak apa, mana? Let's go. Aku ingat kita dah dua kali aku. Ya. Yeah. Okey, hidup ni banyak ujian dan dugaan. Harap boleh terimalah dugaan yang terakhir kejap lagi ni. Okey, ni selaku abang dia lah, Fazad Amin. Okay, on behalf of my brother, Sagi, dengan keadaan dia sekarang kan, powerful tau. Dia punya power dan my level full. Risaukan juga tu. Yes, so dia akan berbelasah kau terus. Sebab dia dah ada jati diri, motivasi diri. Yes, nothing can stop me. Exactly. Risau juga. Dia dah pergi ke bawah dah. Sekarang dia ada satu choice dia. Let's shoot up dia. Ya, macam ni nak patahkan semangat dia ni. Ha, aduh, geram betul aku. Kata-kata untuk Nabil. Kejap lagi. Sekarang. Untuk perlumbaan sekejap lagi. Untuk Haji Nabil. Tu nasi. Jalan kita dah ditetapkan oleh Allah. Tapi jalan takdir kau untuk kalah. Tengok aja. Jangan. Alright, Fatah. Ucapan kepada fan-fan Fatah yang sentiasa berada the first day sampai hari ini, Fatah. Say thanks kepada peminat-peminat Fatah Amin. Silakan, Fatah. Okay, kepada semua peminat-peminat saya, terima kasih banyak kepada anda semua yang menyokong saya, memberikan doa yang terbaik. Baik untuk saya, terima kasih banyak. Semoga Allah saja yang dapat membalas jasa baik doa anda semua. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk cakap kepada Fatah Amin sudi meluangkan masa bersama kita pagi ni. Dan korang kena masih lagi tuning kami untuk TikTok Live sebab kejap lagi Nabil dan juga Fatah akan marathon satu Astro. Ya.
Fatah dah shaking eh. Nanti kalau kau kalah, ada denda besok. Aku ada, ada denda. Yes, ada. Aku dengar kalau aku kalah, besok aku dicutikan. Betul ke? Tak. Kau kalah, kami cuti. Tak boleh macam tu. Macam ni, kalau aku kalah, aku dengan Fatah akan bercuti bersama-sama. Boleh? Boleh? Ha. Aku rasa itu fair deal. Okey, Nabi beli teman. Sebab dia kan... Macam ni, aku sponsor percutian bawah. Go! Oh. Janji. Janji. Fatah nak cuti mana? Okey. Ha. Tak, ni kalau dia kalah. Kalau aku kalah, Fatah pun menangnya. Kalau aku kalah, Fatah dengan aku akan bercuti bersama. Tak, kalau hang menang, bawa aku balik. Kalau aku dan kau kalah, siapa yang menang? Jadi pun pening tau. Tak juga kan, kalau aku dan dia sama-sama kalah, siapa menang? Tak apalah, anak lelaki kan, lepas semua gentleman kan. Prove it kat atas jalan sikit. Okey, baik. Tak nak tahu hadiah, hadiah. Din, spill the news ni. Cah. Kalau aku menang, bagi aku 1,000. Jadi kalau Fatah menang? Kalau Fatah menang, 1,000 bagi kat dia. 1,000? Haa, RM1,000. RM1,000. On, no, tak on. On. Kalau 500, ada 500 lah. Senang cerita lah, Fatah. Okey. Haa, nampak? Haa, okey je kan? Aku okey. Tak betul. Ini betul. Ini haram. Kami kita tukarkan bentuk hadiah. Jual shampoo berjuta, aku baru sebut 1,000 ni dah gigil, tak payah. On tak on? Okey, on. Jalan. Betul eh? Betul. On. Tak. Siapa menang hadiah RM1,000. Hadiah ada RM1,000 cantik. Okey. Era we see kita. Apa perlu kita? RM1,000, come on. Patahkan kaki dah. Nak sibu. Aku nak pakai duit. Aku nak pakai duit. Betul lah. Nabil, fight lah dengan Patah. Ya? Fight lah. Oh, nah, fight lah. Betul lho. Ya, Nabil ya. Azhar kata okey. Tak nak lah. Ni, fight dengan Cina ni. Jom, ambil gambar. Ambil gambar, ambil gambar. Aduh, hai. Jom, jom. Eh, tak pergi ni t-shirt ke korang. Boleh. Nambil. Ada dekat mana? Pik. T-shirt. Okay. Double. Watika pelantikan. Content manager tengah interview. Content manager. Today 1, 2 and. Eh, sorang-sorang ah. Korang masuk sekali apa? Ha, itulah aku ingat satu share je lah. Kepala otak. Satu share tu. Tak patah kau sini. Ni macam tak dapat. Aduh. Kena buka di situ. Ha. Eh, buka bajulah, Patah. Okay. Jom buka baju. Patah, Patah, jom. Rikal buka bajulah, Patah. Apa buka baju? Suruh tukar baju tu kat sini. Jual Excel siapa? Ha, ni kau. Ada buka. Patah, dia cakap nak buka bajulah. Okey, mari. Buka baju cantik. Ha, buka baju cantik. Oh, kena one more. Jom. Kalau bagi tu tiga lemah kaki dia. Bagi lemah kaki dia. Apa? Jom, bertiga. Dia tu buka baju sini dah. Ah, dia memang. Dia memang macam tu. Dia memang macam tu. Ambil. Eh, siapa nak muntah? Jom. Siapa nak muntah? Oh, beza kau peluk Fatah dengan peluk kau. Oh, beza. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.